Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunde. Bagaimana dengan puasa teman-teman hari ini? Semoga semuanya masih lancar ya. Dan untuk hari ini, kalian sudah menyiapkan takjil untuk buka puasa atau belum? Nah, kalau belum, kita bikin es buah yang satu ini aja yuk. Rasanya juara, seger banget, pas mantap untuk kita bikin takjil buka puasa nanti. Yang pertama-tama di sini kita akan seduh 1 sendok makan biji selasih. Kita seduh menggunakan air panas, biarkan sampai dia mengembang seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan sospen atau panci, kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel, ini yang rasa leci. Di sini aku menggunakan bungkus kecil yang 10 gram. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir, lalu 300 ml air. Kemudian kita aduk-aduk supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah itu akan kita masak di atas kompor sampai dia mendidih ya teman-teman. Sesekali boleh kita aduk-aduk seperti ini. Dan setelah dia mendidih, kita boleh matikan api kompornya. Kemudian kita masukkan fruit acidnya, lalu kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Dan kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia dingin, sampai dia ngeset. Lanjut kita siapkan sospen atau panci kembali, lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan 1 bungkus Nutrijel, ini yang rasa melon. Untuk beratnya ini 10 gram. Lalu kita masukkan 300 ml air. Kita aduk-aduk supaya tidak ada yang bergumpal. Kemudian kita masak di atas kompor sampai dia mendidih. Sesekali boleh kita aduk-aduk. Setelah dia mendidih seperti ini, kita boleh matikan api kompornya. Dan jangan lupa dimasukkan untuk fruit acidnya ya teman-teman, supaya lebih segar. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah, lalu kita tunggu sampai dia dingin atau ngeset. Oke, sambil menunggu jelinya ngeset, sekarang kita siapkan bahan berikutnya. Kita akan sendokin dulu untuk buahnya. Di sini ada buah melon dan juga buah semangka. Untuk melonnya ini aku cuma menggunakan separuh saja ya teman-teman, atau kita gunakan secukupnya. Nah ini untuk buah melonnya sudah cukup banyak, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut sekarang kita ke buah semangka ya, kita belah dulu jadi dua. Kemudian sama kita sendokin seperti tadi, kita sendokin bulat-bulat seperti ini. Nah ini sudah cukup banyak ya teman-teman, sekarang kita sisihkan. Dan untuk jelinya ini juga sudah ngeset, sekarang akan kita potong kotak-kotak kecil. Nah jadinya seperti ini ya setelah kita potong-potong tadi.
Oke, sekarang kita siapkan mangkok yang lumayan besar. Lalu kita masukkan jelly yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita masukkan buah semangka. Lalu kita masukkan buah melon. Lanjut ke biji selasih yang tadi sudah kita rendam. Kemudian aku tambahkan susu kental manis kira-kira 200 gram atau bisa disesuaikan dengan selera. Setelah itu aku tambahkan sirup marjan, ini yang rasa koko pandan. Nah untuk sirupnya ini dikira-kira aja ya teman-teman, nanti kalau kurang bisa ditambahin. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan es batu. Ini es balok yang kita bikin sendiri. Lalu sudah kita pukul-pukul supaya dia lebih hancur. Kemudian ini tidak usah kita tambahin air ya teman-teman. Cukup kita aduk-aduk saja. Nanti lama-kelamaan es batunya akan mencair. Dan setelah es batunya mencair, jadinya seperti ini, airnya jadinya banyak. Sudah kebayang segar banget kan ya teman-teman, ini pas banget untuk menu takjil buka puasa nanti. Atau misalkan teman-teman mau jualan takjil bulan puasa, ini bisa banget ya. Tinggal kita taruh di dalam cup-cup seperti ini. Dan untuk aku di sini menggunakan cup ukuran 12 oz. Kalau mau untuk dibikin ide jualan, teman-teman hitung dulu ya modal yang sudah kalian keluarkan. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan di daerah kalian masing-masing. Dan supaya lebih cantik dan menarik, di sini aku tambahkan stiker ya. Stiker thank you seperti ini. Bisa merubah tampilannya lebih cantik. Nah, ini sudah siap untuk kita jual ya, teman-teman. Es buah ini rasanya tuh enak banget, manis, seger dan juga wangi sekali. Dijamin semuanya pasti akan suka dari anak-anak sampai orang dewasa. Oke, selamat mencoba ya untuk teman-teman semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Yuni Yunde. Terima kasih, wassalamualaikum.